Tak sanggup lagi aku mengenang kisah lalu, keganasan menghantu. Bang, apa pendapat abang tentang aktiviti menyotong kita? Aktiviti menyotong ni? Kalau nasi ya? Pada nasi tangan kita. Okey. Jom kita berasi. Dengan nama Allah. Apa tu? Lagi? Taklah. Sambung. Bismillah. Duk berani ambil Tuhan ni apa? Tuhan apa? Tuhan ayam. Sotong yang berharga RM50. Mantap. Zee. Mari. Mari. Ha, si bentar tak tahu aku. Ni tuang angkat dia betul pergi naik atas. Kali nak atas. Jangan atas. Pegang dia tu pun. Dia pegang tu. Oh, ni special ni. Special punya ni. Ini trip special ni. Oh, ya.
panggil akram eh. Oh, dah terlepas dah topi tu. Topi tu dah melayang lah. Oh. Tak apa, tak apa dia kata. Dia nak balik talent. Seorang ni kita ambil daripada Kemboja. Kemboja. Saya mari sini Malaysia 10 tahun. Tengok dok Mila dekat-dekat kereta baru tadi. Mari berapa hari berapa tahun dah? 20 tahun. 20 tahun. Pandai cakap Melayu. Sikit-sikit boleh. Sikit-sikit boleh. Okey, kita bersama dengan peserta-peserta yang apa sedang menanti ya, sedang menanti strike kan, sedang menanti ayam slow. Abang kita dah ready dah untuk casting. Lagi yang kalau kita tengok dia melompat tu kita balut. Si, okey eh? Oh, ayo okey, semua okey eh? Tak mabuk ah? Tak mabuk tu dah. Oh, okey. Tak dapat ikan tak apa, janji tak mabuk eh. Dia kena tidur si kan. Dia benda ni kalau nak settle mabuk ni tak ada benda lain lah. Tak. Orang kata terjun layak lu. Tak. Ni jangan terjun. Kan? Dia orang panggil point yang petua yang paling mudah ataupun cara paling mudah. Lena lah. Lena benda. Tidur lah. Deli, batu orang berapa kilo ni? 7 kilo lah. 7 kilo batu. Melayang lagi kan? Hang berapa kilo? 8 kilo. Kau sah ni. Sah ni ke? Macam bagai koyan kali ni. Ayang laju. Kami lah layang kan? Sah ni buat hanyut lagi. Okey, cuaca pada pagi ni alhamdulillah tak panas, bukan mendung tapi matahari dia ditutup oleh awan. Malam ni hujan ya, panjang malam hujan. Sotong pun boleh lah, tak banyak macam kita main hari tu, lebih kurang dalam 10-15 kilo eh, macam tu. Bolehlah buat nak buat balik seorang sikit, nak buat nak rasa. Jam dia dah. Sebelah bambat. Okey, baik. Sekarang ni jam dah 11:45 minit pagi. Okey, tadi kita dah cuba untuk apa ni, pancing, teknik pancing lopok atau pancing lubuk. Tapi malangnya ayak di bawah, arus di bawah terlampau darah. Jadi hasil tu amat hambar lah. Boleh kata tak ada strike langsung lah. Ada awak-awak adalah yang lopok yang mula tu dapat 2 ekor haram tasik. Lopok-lopok lain tu oi, tak ada langsung. Harus derai. Jadi macam main wow je. Okay, sekarang ni kita menghampiri talent hayat kita. Talent hayat ni lah yang nak menentukan rezeki untuk kita bawa pulang. Kita nak buat naik bubu yang kita letak pada bawah pagi tadi. Thailand. Dan belah sini Malaysia. Sama saya apa ni orang apa
Thailand tapi dah duduk Malaysia lama dah. Dah tak ada cakap Thailand dah. Okay, jadi kita punya misi kita tak apa nak ni lah, berhasil lah. Tapi ada lah benda, barang nak dibawa balik untuk anak, untuk makan anak bini ada. Semuanya taklah semewah. Kita main dulu kan, sotong. Belum ni sotong dekat 100 kilo. Tapi kali ni tak silap saya, satu tong tu lebih kurang dalam 15 kilo kan. Jadi boleh boleh lah balik seorang 2 kilo. Boleh lah rasa. Ikan mancing amat menduka cerita kan, mengecewakan. Kita hanya mengharapkan ikan dalam bubu. Tapi malangnya ikan dalam bubu pun boleh katakan 30 bubu, 20 bubu tu yang memang tak ada apa, tapak semua tapak kasut lah. Ikan tapak kasut dia. 10 bubu ya yang ada banyak ikan kapu, ikan kesi. Kalau kat sini apa panggil ikan merah? Hasil trik kita ni, hasil kurang merangsangkan lah. Sebabkan kita punya talian hayat kita pun, talian hayat kita pun ikan tapak kasut dia banyak. Kalau ikan tapak kasut tu saya sumpah ikan orang tasik, boleh lagi lah. Ikan orang tasik ni kalau banyak tak apa. Orang tasik ni isi dia selalunya orang buat kalau sebelah luar negara mahal, dia buat apa mengewang fish fillet tu, isi ikan tu, isi ikan sudut tepung tu. Kalau di sebelah kita ni ikan haron tasik ni tak ada harga. Tapi di sebelah luar negara, haron tasik ni menjadi harga. Berbanding dengan ikan malin tu depa tak makan, tapi haron tasik depa makan. Depa ambil isi dia, lepas tu depa buat jadikan apa fish fillet tu. Depa buat apa isi. Kalau kita ni apa ni tepung tempura tu lah. Tapi ada kita bukan kita dapat, awak-awak dapat 2 ekor eh. Yang dapat tapak kasut dia. Yang masuk dalam buku tu. Ni hasil dia dah. Tengok. Jadi, macam mana apa kita punya trip ni? Boleh lah. Pastor memang gimana boleh strike ke? Habis dah strike kali, strike tapak kasut. Tapak kasut dah banyak. Ahli baru nak set, jadi walaupun apa ni dalam tempoh yang jangka masa yang panjang, tapi steady ya. Kalau pun ahli baru, nak buat ahli baru lah ni. Baru je lah. Baju lah lama dah beli. Okey, baik, kita dah selamat sampai di jeti pengkalan Kampung Kedai Buluh ataupun Kuala Besar. Jadi alhamdulillah segalanya berjalan dengan lancar. Tak ada apa-apa yang apa ni dah yang berlaku di tengah lautan sana. Cuaca pun elok, ayak pun elok. Cuaca sepanjang hari tu mendung, panas sikit je. Okey, sekarang ni kita tengah apa ni lah duk bunga hasil-hasil. Kawan-kawan kita Ikram. Siapa nama lupa apa ya? Nama Acing. 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 Acing daripada tak baik ke petani lah. Petani ya. Petani. Jadi inilah hasil dia. Jadi banyakkan ikan kesi ataupun ikan merah. Ikan kesi ikan merah atas orang panggil apa, bantuan daripada talian hayat kita dengan operasi kita membubu. Okay, banyak 30 bubu. Alhamdulillah. Jadi ini saja hasil kita. Ya, banyaklah, boleh lah. Bulan ni apa? Dengan keadaan sekarang ni kita pun tak dapat 4 kali 4 kan. Jadi kenalah. Kalau okey, baik.
Okey, hari terakhir kita di Kota Baru, di Kuala Besar. Kota Baru. Kita dah agih tadi dah ikan-ikan. Lepas ni kita nak mengagihkan sotong pula. Jadi yang ni sajalah rezeki kita pada trip kali ni. Boleh lah. Abuan nak rasa anak-anak bini boleh lah. Trik yang lepas 100 kilo lebih. No. Trik ni boleh tu. Banyak lah tu. 4 6 7. Abang kita daripada mana bang? Ni Ipoh. Kat mana sini kamu? Kali Ipoh. Okey, Zee, beritahu Ustaz apa yang sedang berlaku dekat homestay kita ni. Okey, kita akan balik lebih kurang tengah hari ni. Jadi sebelum balik, kita berikan dulu untuk bersihkan homestay ni. Oh, lingkup dadah. Kram aku nak lintas depan video aku. Dia bagi sisi je sambil dia menyarap tu. Tolak. Oh, tengok semua dah bersih elok lah. Bagi dia ha. Tadi yang kita bedak-bedak ikan tu, kita cuci balik. Kita boh dengan sabun semua cukup. Okey, sekian dulu daripada aku untuk trip kali ni, trip candak sotong. Konten kita kali ni, konten candak sotong dan mancing di perairan Laut Cina Selatan bersama dengan Tekong Abeha dan juga member-member aku yang rata-rata daripada Jekat Kulim ada, daripada Pejabat Tanah Kubang Pasu ada, dan ada lagi lah yang Eddie merangkap komen peribadi. Okay, baik, jumpa lagi next time. Baru tengok ambo rasa berkening. Orang jangan serta sedap.